jin itu kalau melihat Umar bin Khattab dari jauh, itu sama seperti kita hari ini berhutang tidak bayar lalu lihat orang yang punya uang itu. Nah, jadi dari lorong yang berbeda masuk ke lorong yang berbeda. Begitulah jin melihat Umar. Kata Rasulullah, jin kalau lihat Umar, syaitan kalau lihat Umar, itu kalau ada simpang dia akan belok, jangan ketemu sama Umar. Kenapa? Iman Umar ini yang begitu teguh. Ternyata jin itu mengetahui keadaan kita dan mengetahui rahasia-rahasia yang telah diberikan oleh Nabi SAW. Di pengakuan dia, kalau mau selamat dari gangguan kami, ini kan dia datang untuk mencuri ini. Tapi hari malam itu dia kasih tahu Ubay bin Ka'ab, mangkalah, lalu disambungnya, barang siapa yang membaca ayat itu, iaitu ayat kursi, ahina yumsi, ketika di sore hari, ujira minna hatta yusbih. Siapa yang membaca ayat kursi itu di sore hari, maka... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustaz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Nabi pernah mengajarkan kepada Fatimah tentang satu doa atau satu zikir yang hendaknya diucapkan ketika pagi dan sore, yaitu Ya Hayyun Ya Qayyum Birahmatika Astaghis, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berjaga-jaga, dengan rahmahmu, dengan rahmatmu kami meminta pertolongan. Birahmatika Astaghis. Aslih li sya'ni kullu, perbaikilah semua urusan hidupku. Artinya aku serahkan semua hidupku kepadamu ya Allah. Perbaikilah, perbaguslah semua urusan hidupku. Wa la takilni ila nafsi turfata 'ainin, jangan engkau biarkan aku mengurusi diriku sendiri walaupun hanya sekedip mata. Jangan engkau biarkan aku mengurusi diriku sendiri walau hanya sekedipan mata. Jadi maksudnya, walaupun hanya sebentar, aku mohon kepadamu ya Allah, jangan lepaskan pengawasanmu terhadapku. Orang kalau sudah berzikir dengan kalimah ini, berarti dia telah menyerahkan diri 100% kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang bertawakal di atas semua ketentuan Allah kepadanya,
salah satu golongan yang termasuk tidak dihisab dan tidak diazab di saat yaumul hisab. Kan jadi ada tiga amalan yang menyebabkan kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan ini wa'ala rabbihim yatawakkalun, dia memasrahkan dirinya kepada Allah sepenuhnya. Nah, zikir ini yang membuat semua urusan hidup kita diatur dengan baik oleh Allah. Apapun yang terjadi itu semua demi kebaikan kita kalau orang sudah berzikir dengan zikir ini. Baik, kita lanjutkan, dan ini menjadi hadis terakhir dalam pembahasan tentang zikir-zikir, anjuran berzikir di pagi dan sore. Hadis berikutnya an Ubay bin Ka'ab, yaitu dari Ubay bin Ka'ab, annahu kana lahu jurnun min tamarin. Jadi Ubay bin Ka'ab ni salah satu sahabat Nabi yang ketika masa Umar bin Khattab, beliau menjadi imam tarawih pertama. Dan beliau salah seorang ansar yang menolong untuk mendirikan Jumaat bersama Sa'ad bin Zararah di Madinah. Jadi pendiri Jumaat bersama Sa'ad bin Zararah sebelum Rasulullah hijrah itu beliau. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Ubay bin Ka'ab yang disuruh oleh Umar untuk menjadi imam pertama dalam tarawih berjamaah. Sebelumnya tarawih hanya dilakukan Nabi berjamaah di tiga malam pertama. Ketika pertama sekali turun wahyu untuk melakukan Ramadan, itu pun Nabi tidak menyuruh berjamaah. Namun ketika Nabi salat di masjid, diikuti oleh sahabat-sahabat. Nabi tidak mau keluar lagi di malam yang keempat. Lalu Nabi beralasan dan mengatakan khawatir kalau beliau meneruskan jamaah itu, maka khawatir tarawih diwajibkan kepada umat. Nah, Ubay bin Ka'ab ini ketika mendirikan tarawih pertama bersama Umar, itu satu rakaat, satu kali solat, itu bacaannya kata hadis 200 ayat. Bi ma'atai ayah, satu kali solat 200 ayat. Mereka mendirikan 20 rakaat. Umar mendirikan 20 rakaat. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sampai hari ini tarawih masih 20 rakaat. 20 rakaat. Selesainya kapan? Di bawah pimpinan Ubay bin Ka'ab ini, menjelang subuh. Tarawih dari solat Isya, setelah solat Isya sampai menjelang sahur. Jadi baru bubar ketika waktunya untuk bersahur. Begitu orang-orang dulu, dan tidak ada yang bubar satu pun, kata riwayat hadis ini. Tidak ada yang pulang satu pun. Tidak ada. Sampai semuanya berpegangan pada tongkat-tongkat agar tidak jatuh. Karena berdiri dari habis solat Isya, paling nanti istirahat-istirahat, itu sampai subuh. Begitu teguhnya iman orang-orang yang melakukan amal di dalam Ramadan di masa lalu. Kita baru jam 10.30 ke gatai punggung, sudah gatal tapak kaki, sudah ada yang mulai mencaci maki imam. Tu imam tu apa tu? Bukan lagi depura ke? Model-model begitu. Itu baru jam 10:30. Begitulah iman kita, begitulah imannya para sahabat. Mereka merindukan surga sampai lupa dengan
kaki yang mungkin telah bengkak-bengkak di masa itu. Hari ini mereka telah tiada dan mereka mengambil hasil dari keimanan mereka. Mudah-mudahan kita pun bisa mengikuti sedikit daripada istiqamahnya mereka. Baik, itu sekilas tentang Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab ini dalam hadis ini, kana lahu jurnun min tamar. Beliau ni punya gudang tempat menyimpan kurma. Jadi orang dulu kalau sudah panen itu ada gudang-gudang di rumahnya untuk penyimpanan kurma. Dan yang disimpan itu tamar. Tamar itu kurma yang baru dipanen dalam keadaan sudah masak. Masaknya masak yang sempurna. Kalau rutab itu sudah lembek. Kalau rutab itu kurmanya sudah lembek. Jadi kurma itu ada beberapa tahapan ini. Baik. Fakana yang kusu faharasahu zata laylah. Dia melihat dan memperhatikan kurmanya setiap malam berkurang. Kurma yang dia miliki setiap malam berkurang. Karena penasaran, faharasahu zata laylah. Lalu kemudian dia menyelidiki dan berjaga-jaga di malam berikutnya. Jadi setelah berapa kali nampaknya kurmanya berkurang, beliau akhirnya berjaga malam untuk menguntit siapa yang telah mencuri kurmanya. Lalu malam itu, nah ini cerita agak horor sedikit. Nah, jadi hadis itu ada yang horor ini ceritanya ini. Fa iza huwa bidabati shibhil ghulam al-muhtalim. Tiba-tiba di tengah malam nampaklah hewan yang ukurannya seperti anak-anak yang baru baligh. Jadi ada hewan datang tapi ukuran besarnya seperti anak-anak baru baligh. Ya, berarti sekitaran umuran SD kelas 6. Tapi bentuknya dabbah, bentuknya hewan. Ya. Di sini disebut bisyibahi, ukurannya besarnya seperti anak yang baru baligh. Juga agak mirip-mirip anak-anak. Jadi hewan tapi mirip anak-anak. Ini berarti ini makhluk ni, ini enggak ada contohnya di antara binatang, enggak ada contohnya. Di antara manusia pun enggak ada contohnya, tapi mirip hewan. Fasallama alaihi faradda alaihi salam. Begitu dia lihat binatang aneh ini, dia memberi salam. Ubay bin Ka'ab memberi salam. Dijawab ternyata salamnya. Nah, jadi kebiasaan sahabat memberi salam itu untuk mengetahui dengan siapa dia berhadapan. Karena yang ada dalam syariat, yang tidak boleh kita beri salam adalah dengan orang kafir. Tapi dengan orang yang kita belum tahu kekafirannya atau kita belum tahu siapa dia, maka memberikan salam tidak mengapa. Kalau sudah kafir tulen, kita tahu itu enggak boleh. Ketuk pintu rumah beri salam enggak boleh. Kalaupun diberi salam oleh orang kafir, kita pun disuruh sahut hanya dengan kalimat wa'alaikum, kata Nabi. Jadi pernah ada orang Yahudi menghina Nabi dengan menyebutkan salam yang bentuknya hinaan, yaitu bahasanya assalamu alaikum. Nah, jadi orang Yahudi itu ketika orang Islam sudah diajarkan assalamualaikum assalamualaikum, dia menghina Nabi pada suatu hari di hadapan Nabi dengan mengatakan assalamu alaikum, bukan assalamu, assalamu alaikum. Sam itu racun kematian. Ya, semoga engkau celaka wahai Muhammad, begitu kata Yahudi ini. Aisyah yang marah, Rasulullah tenang, Aisyah yang marah. Kan biasa begitu dalam keluarga kan Pak. Yang duluan marah biasanya isteri apa suami? Biasanya isteri. Tapi ada juga suami-suami yang lebih dahulu. Aisyah marah mengatakan, ya Rasulullah, dia telah menghinamu ya Rasulullah. Lalu Aisyah menyahut dengan bahasa
wa alaikumussalam, semoga engkau yang mati, semoga engkau yang celaka. Begitu marahnya Aisyah. Rasulullah mengatakan setelah perginya Yahudi ini, Rasulullah mengatakan, Aisyah, jangan engkau sahut seperti begitu, cukuplah engkau sahut wa alaikum. Jadi dengan orang kafir kalau dia beri salam, jawabannya wa alaikum. Kenapa begitu ya Rasulullah, kata Aisyah? Kalimat wa alaikum artinya terpulang kepadamu. Kalau engkau bermaksud menghina kami, semoga kehinaan itu terpulang kepadamu, Allah pulangkan kepadamu. Kalau engkau benar-benar memuliakan kami, semoga Allah memuliakanmu dengan memberi hidayah. Jadi kalau orang kafir kan Cina-Cina itu, Pak, kalau ketemu kita kan assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya beli keramik, Pak. Saya beli keramik di Linda. Itu kan Cina tulen kan dia itu, Pak. Ada campur dengan Afrika kan enggak? Cina tulen itu, Kristen itu. Buddha apa Kristen beliau itu? Itu asal ketemu ketika tahu saya gunakan keramik untuk pembangunan balai, dia mulai manggilnya Ustaz. Itu Selinda itu. Itu salam, Pak, beri salam. Nah, tapi karena kita sudah tahu pelajaran ini, saya sahut wa'alaikum. Jadi kalau engkau berniat baik, semoga Allah memberi hidayah. Kalau engkau berniat buruk, semoga keburukan itu balik kepadamu. Itu. Jadi jangan nyaut. Kami kecil-kecil itu, itu diajarkan alaikum sulam, semoga jatuh tangga kepadamu. Sulam itu tangga, Pak. Begitu diajarkan guru-guru dulu, kata ud alaikum sulam, menyuruh kafir, semoga engkau kejatuhan tangga, sulamun tangga. Jadi ternyata dalam hadis tidak begitu, cukup alaikum. Makanya Ubay bin Ka'ab itu memberi salam karena enggak tahu ini apa ini. Tapi ternyata disahut salamnya, terdengar suara menyahut salam. Faqal, lalu Ubay bin Ka'ab bertanya, ma anta jinni am insi, engkau ini siapa, jin atau manusia? Ini menunjukkan apa, Pak? Beraninya para sahabat. Jadi karena sahabat ini sudah biasa hidup bersama Rasulullah, enggak ada rasa takut kepada makhluk. Rasa takut mereka hanya puncak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Nabi memang diikuti oleh rahmatan lil alamin, diikuti oleh semua makhluk menjadi rahmat. Sampai sebahagian bangsa jin masuk Islam dan berguru pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Allah turunkan surat al-jin. Jadi enggak ada rasa takutnya. Kita boleh tiru, Pak. Jadi begitu ketemu sama sesuatu, kita tanya, ikah pe jin pe manusia. Tapi biasanya kita belum tanya pun sudah terbirit-birit. Jadi dia tanya, kamu jin apa manusia? Karena bentuknya aneh sekali. Badannya mirip-mirip manusia tapi berbentuk hewan. Lalu faqan, dia menjawab, jinni, aku jin. Katanya aku jin. Berarti Ubay bin Ka'ab pernah langsung bertemu dengan jin dalam bentuk ini. Qan, lalu Ubay bin Ka'ab berkata, fanawilni yadaka fanawalahu yadahu. Kalau engkau jin, cuba kasih nampak tanganmu. Kasih keluar tanganmu. Dia keluarkan tangannya. Nah, itu Ubay bin Ka'ab dah tahu itu jin pun enggak ada rasa takutnya sedikit pun. Ada. Malah dulu itu jin-jin itu takut dengan para sahabat, terutama Umar bin Khattab. Jin itu kalau melihat Umar bin Khattab dari jauh, itu sama seperti kita hari ini berhutang tidak bayar lalu lihat orang yang punya uang itu. Nah, jadi dari lorong yang berbeda masuk ke lorong yang berbeda. Begitulah jin melihat Umar. Kata Rasulullah, jin kalau lihat Umar, syaitan kalau lihat Umar, itu kalau ada simpang dia akan belok, jangan ketemu sama Umar. Kenapa? Iman Umar ini yang begitu teguh. Maka yang paling takuti jin itu orang yang imannya kuat sekali, tidak jatuh dalam tipu daya syaitan, maksiat dia tidak lakukan. Itu orang-orang yang paling takuti jin. Tapi kalau dengan sesama ahli maksiat, jin memang temannya. Makanya orang bermaksiat itu enggak diganggu-ganggu sama jin, memang temannya jin. Pencuri enggak ditakuti, penzina enggak ditakuti. Artinya enggak membuat takut mereka sedang melakukan pencurian, tidak. Fa iza yaduhu yadul kalb. Ternyata begitu dikeluarkan tangannya, dia ingin lihat jelas, tangannya tangan anjing. Ini makhluk
bentuknya seperti manusia, jalan apa fisiknya seperti binatang. Ketika dikeluarkan tangannya tangan anjing. Wa sya'ruhu sya'rul kalb. Ketika dilihat dari dekat ternyata rambut yang dimiliki oleh binatang ini juga rambut anjing. Nah, di sini Bapak Ibu kita harus faham hadis Nabi mengatakan jin kalau sedang menjelma, ini jin ini bukan bentuk aslinya. Ini jelmaan. Karena dia bentuk aslinya enggak bisa kita lihat. Innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin itu bisa melihatmu tapi engkau tidak akan pernah bisa melihatnya. Itu maksud Allah dalam bentuk asli. Enggak bisa lihat karena ada hijab antara kita dan mereka. Tapi begitu mereka menjelma, mereka bisa dilihat dalam jelmaannya. Nah, kata beberapa riwayat hadis, jin itu paling suka menyerupai binatang. Dan binatang yang mereka pilih untuk diserupakan paling dominan adalah anjing, ular, dan selalu memilih warna hitam. Jadi kalau bapak ketemu sama anjing hitam begitu salat subuh, disuruh ucap salam apa tidak? Eh janganlah pak, mungkin betul-betul saya kepada ucap salam. Mungkin betul-betul anjing. Tapi dalam satu riwayat disebutkan ciri-cirinya selalu ada titik putih di antara kedua matanya. Itu kalau jelmaan jin, ada titik putih di antara kedua matanya. Jadi kalau ular pun ular hitam biasanya. Itu dalam hadis disebutkan begitu. Lalu kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan lagi, "Hadza khalqul jin?" Ini bentuk jin yang asli? Dia menjawab, "Qad 'alimta annal jin ma fihim rajulun ashaddu minni." Ini bukan, kata jin itu, aku seorang laki-laki. Jin itu kan ada yang perempuan dan laki-laki. Jin-jin juga. Ada jin inang, nah jin agam. Itu memang begitu. Katanya aku seorang laki-laki dan tidak ada yang lebih berani dariku, katanya. Ini tadi Umar bin Khattab, berarti Ubay bin Ka'ab telah mengetahui bahawa ini jin. Lalu fama ja'a bika, kata Ubay, kenapa engkau datang ke sini? Ada apa yang membuatmu datang ke sini? Qal ballaghana annaka tuhibbus sadaqah faji'na nusibu min ta'amik. Ku dengar-dengar engkau itu paling suka bersedekah, maka aku ingin mengambil bahagian yang engkau sedekahkan. Nah, ini bahasa jin, Pak. Ku dengar-dengar engkau suka sedekah, makanya ku ambil. Yang namanya sedekah kan harus diberi, bukan diambil. Makanya betan batih jin. Makanya jin tu walaupun kerja di tempat tempat orang-orang bersedekah, tapi kalau ada sifat jin, dia ambil, enggak dia minta izin. Misal ada kumpulan lembaga apa misal, yang orang di situ wakaf, orang kadang-kadang kasih zakatnya ke situ. Kalau kita punya sifat jin, itu kita ambil, bukan kita tunggu sedekah itu mengalir ke kita. Sedekah itu diberi, bukan dicuri. Syaitan tu begitu. Dia enggak peduli itu, mau halal mau haram disikatnya saja. Makanya orang kadang-kadang yang hidupnya enggak peduli halal haram, itu disikat saja. Padahal kalau dia bilang ini kan sedekah, sedekah itu tunggulah ketika engkau berhak untuk diberi, bukan untuk diambil. Nah, ini bahasa-bahasa syaitan menunjukkan mereka itu memang tidak bisa dipercaya. Qal, lalu Ubay bin Ka'ab bertanya lagi, "Fama yunjina minkum?" Baik, kalau begitu, kalau engkau sudah datang ke sini, engkau mengatakan itu, sekarang aku tanya, kata Ubay, bagaimana cara kami manusia bisa selamat dari gangguan kalian? Bagaimana cara kami manusia bisa selamat dari gangguan kalian? Qal, ternyata jin itu menjawab, hazihil ayah allati fi suratil baqarah. Kalau kalian mau selamat dari kami, ada, yaitu ada ayat yang terletak dalam surat Al-Baqarah. Dan apa ayatnya? Ternyata dia menyebutkan ayat kursi. Dia sebutkan ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum.
Ini menunjukkan apa? Ternyata jin itu mengetahui keadaan kita dan mengetahui rahasia-rahasia yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan dia, kalau mau selamat dari gangguan kami, ini kan dia datang untuk mencuri ini. Tapi hari malam itu dia kasih tahu Ubay bin Ka'ab, mangkalaha, lalu disambungnya, barang siapa yang membaca ayat itu, yaitu ayat kursi, ahina yumsi, ketika di sore hari, ujira minna hatta yusbih. Siapa yang membaca ayat kursi itu di sore hari, maka terjaga dari gangguan kami sampai subuh. Wa man qalaha hina yusbih, barang siapa yang membacanya di subuh hari, ujira minna hatta yumsi, dijaga oleh Allah dari kami sampai sore. Ini baca pagi, baca petang, syaitan tidak akan mampu mengganggu harta kita, iman kita. Baca pagi, jaga sampai sore. Baca sore, jaga sampai pagi. Sudah selesai kejadian itu. Falamma asbaha, ketika datangnya waktu subuh, atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazakara zalika kullu. Lalu kemudian Ubay bin Ka'ab menceritakannya kepada Nabi. Besok harinya, subuhnya, diceritalah ke Nabi. Faqal, Rasulullah menjawab, sadaqal khabis, telah benarlah syaitan yang buruk itu. Jadi Nabi, khabis maksudnya terlaknat. Tapi Nabi mengatakan, itu syaitan tu walaupun buruk, tapi kali ini dia benar. Dia telah mengatakan yang benar. Ini menunjukkan apa? Nabi mengatakan ayat kursi adalah ayat perlindungan dari tipu daya godaan syaitan. Berarti kan hari itu sudah pernah kita bahas, Pak, kejadian Abu Hurairah yang jaga Baitul Mal yang juga mau dicuri, kan? Jadi ada dua sahabat yang menceritakan pertemuan dengan jin dan syaitan. Lalu syaitan mengajarkan perkara yang sama, yaitu membaca ayat kursi. Kalau begitu, kita ambil kesimpulan. Setelah kita lihat dalil-dalil, ternyata ayat kursi itu disunnahkan untuk membacanya di tiga waktu. Ayat kursi itu disunnahkan membacanya di tiga waktu. Dalil yang pertama, dalil ini hadis yang sahih, riwayat An-Nasa'i Tabrani. Yang pertama, disuruh baca ayat kursi pagi dan sore. Pagi sore. Ukuran pagi itu boleh habis solat subuh sambil menunggu solat isyraq atau penutup solat duha, waktu solat duha, atau di waktu duha, yang penting ukurannya pagi. Lalu baca petang. Petang itu ukurannya mulai habis asar, boleh baca habis maghrib, bahkan habis isya pun dibolehkan. Jadi zikir yang pertama untuk ayat kursi adalah zikir pagi sore. Itu bacaannya di luar solat. Nah, ditambah lagi yang tempat kedua, waktu kedua yang disunnahkan baca ayat kursi ketika mau tidur. Nah, ini hadis yang Abu Hurairah yang syaitan mencuri di Baitul Mal. Dia mengatakan, kalau engkau tidur, bacalah ayat kursi. Kami tidak akan mampu menjaga, menjatuhkanmu, merusakmu. Tidak akan mampu. Nah, ini dalil kedua, ayat kursi disuruh baca sebelum tidur. Bacanya bersamaan dengan tiga kul, kul Allahan, kul a'udzurabbil falaq, kul a'udzurabbin nas. Hembus di tangan, sapu dari ujung kepala ke kaki. Kemudian baca ayat kursi, baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lalu ada hadis Nabi, sebelum menutup mata waktu tidur, disuruh lafazkan kul ya ayyuhal kafirun. Kata Nabi, barang siapa yang tidur dengan surat Al-Kafirun, kalau dia mati, bara'atun minasyirk, dia telah terbebas dari kesyirikan. Jadi kalau matinya malam itu, dia dianggap bebas dari kesyirikan, bahwa dia telah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Nah, itu bacaan-bacaan sebelum tidur, termasuk ayat kursi. Syaitan kalau sudah dengar, bukan dengar saja, Pak, sebenarnya syaitan kan belum tentu dengar waktu kita mau tidur tu, kan? Tapi Allah yang jaga. Jadi Allah yang buat benteng kita. Ni ada baca ayat kursi ni, maka langsung dikirimkan pasukan untuk menjaga kita sampai subuh. Itu kelebihan ayat kursi yang kedua. Yang ketiga, bacaan ayat kursi itu waktunya adalah ketika selesai salat lima waktu. Ini berdasarkan hadis Nabi, barang siapa yang membaca ayat kursi selepas salat,
Jadi termasuk zikir selepas solat. Ya. Saya selalu mengatakan dawamkan wa, biasakan zikir setelah solat itu termasuk ayat kursi. Biasakan. Oh, imam enggak baca, enggak apa-apa. Karena imam mungkin menjaga, ini ada pengajian setelah ini, maka disingkatkan sedikit. Tapi kita ini enggak terikat lagi dengan imam. Setelah assalamualaikum, assalamualaikum, itu enggak terikat lagi dengan imam. Imam silakan zikir. Kita pun boleh zikir masing-masing. Bacalah ayat kursi. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca ayat kursi ba'da dubura kulli salawatin mafruzah, barang siapa yang terus-terusan sepanjang hidupnya membaca ayat kursi selepas salat lima waktu, lam tamna' bainahu wa bainal jannah illa al-maut, maka ketika dia mati tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga. Ini dahsyat sekali. Terakhir, kenapa ayat kursi menjadi andalan menjaga, melindungi, dan kenapa syaitan takut sekali dengan ayat kursi? Apakah karena ada kursinya? Rupanya ada kursi, ayat kursi. Itu disebut ayat kursi, ada kalimat kursi yuhus samawati. Ya, iaitu tempat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu dijawab oleh para ulama seperti Imam Nawawi, itu menjelaskan bahawa karena di dalam ayat kursi ini dikumpulkan sifat-sifat kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu la ilaha illa, Allah itu tiada Tuhan selain Allah. Tauhidnya masuk. Hayyul qayyum, hayyul yang maha hidup, qayyum yang maha berjaga, jaga. La ta'khuzuhu sinah, Allah tidak pernah tidur. Wala naum, mengantuk pun tidak, tidur pun tidak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Allah punya langit, Allah punya bumi. Seluruh kekuasaannya langit dan bumi milik Allah. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni, siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah? Allah ingin mengatakan kekuasaannya dialah satu-satunya yang bisa memberikan syafaat dengan izinnya. Jadi terkumpul semua sifat Allah, sifat Allah mulai dari sifat-sifat wahdaniyahnya, kudrahnya, itu terkumpul semua di dalam ayat kursi. Makanya syaitan itu paling takut dengan ayat kursi kalau dibaca karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita enggak pernah solat, tiba-tiba ketemu syaitan baca ayat kursi, itu syaitan akan ambil kursi yang lempar orang itu. Ini bukan baca, kah hantu kata mayang. Kah baca ayat kursi, enggak efek, tidak berefek. Makanya ketika orang meruqyah itu, kalau yang membaca ayat-ayat ruqyah itu orang yang tidak soleh, itu syaitan menertawakannya, bahkan diperbaiki tajwid orang yang baca itu. Ini dua harakan. Ya, begitu-begitu. Kenapa? Iman kita enggak kuat. Maka mau kuat, jadikan amal di setiap hari setelah selepas waktu salat.